Ke samudra naik kapal selam. Cakep. Udaranya panas dan juga lembab. Cakep. Kalau nanti kami mengucapkan salam. Cakep. Mohon jangan lupa untuk kita menjawab. Cynthia juga ada pantun nih, udah novel. Pagi hari memetik tomat. Rancak. Memetiknya di kebun paman. Yo rancak. Kami ucapkan salam dan hormat untuk bapak dan ibu tamu undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari tempat yang suci, barilah sahabat-sahabat kita mengucapkan puji. Dari tempat yang makmur, mari sahabat-sahabat kita mengucapkan syukur kepada pencipta alam semesta, pembolak balik hati manusia, Allah subhanahu wa ta'ala. Tenangnya salawat, sucinya salam, semoga selalu tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan untaian doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi, selamat datang Bapak. Yang sahabat-sahabat kita hormati, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat. Kepala Dinas Pendidikan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Pengawas SLB Provinsi Sumatera Barat. Dan kami sapa selamat pagi kepada Ibu Rahma Teti selaku Pengawas SLB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kami juga menyapa dengan hormat kepada Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan, Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas yang membidangi Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, Kepala UPTD Taman Budaya Sumatera Barat, pejabat struktural dan fungsional Dinas Kebudayaan yang hadir pada hari ini. Ya, yang turut hadir juga bersama kita, Ketua DPD HWDI Sumatera Barat, Ketua DPD PPDI Kota Padang, Ketua Forkesi Kota Sawah Lunto, dan juga para seniman dan budayawan yang hadir. Dalam acara Sabah Fest, Festival Seni Anak Bahagia dan Pameran Sunyi dan Meria 2024. Tepuk tangan sekali lagi boleh Bapak Ibu. Terima kasih. Ini luar biasa Auditia ya. Iya. Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Benar udah. Dan ini adalah salah satu momen yang sangat luar biasa sekali karena ini bukan hanya sebagai seremonial untuk bangsa kita, tapi ini adalah benar-benar bukti bahwa bangsa kita menyoroti tentang hak dan juga kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Saksikan bersama tari pasambahan yang akan dihadirkan oleh PSBGHI Harapan Ibu Padang.
sirih langko dalam carana. Carana tahalenggo ketangga. Panilia ireng nanjukeng dia. Panjapwe rangka dan tiba. Putih kape dape dilie. Putih hati bakaadaan. Sirih sacabia minta dikunya. Manihnya sampai kasabatan tubuh. Pinang sadidi minta digato. Kalenyo tinggal di rangkuangan. Sadah sajupu minta dipali. Sirahnya tinggal di jembibi. Sinan katandu putih diam hati. Urang siap kakoto alai. Hiliakan ayunya pembuaro. Sungguh yo banyak sirih dibalak. Sakete dalam carado. Rila jemaah kami pintokan. Saksikan pembacaan di ayat suci Al-Quran oleh Govin dari PSBN Tua Sakato. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Selanjutnya marilah kita menengadahkan tangan, menundukkan kepala, berdoa yang akan dipandu oleh Frevi Sandi dari rumah Mans. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma firli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Wabarakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maufiratan ba'dal maut. Kita saksikan bersama sebuah karya tari, garapan karya tari baru yang terinspirasi dari permainan anak-anak.
yang diinterpretasikan dalam bentuk karya-karya baru. Dibawakan oleh Sanggar Cahayu Bundo dengan judul tali Gari Rang Muda. Masih sebuah pertunjukan yang sangat luar biasa dikemas dalam suatu gerakan tari. Selanjutnya mari kita saksikan bersama, yaitunya tari menyuruh dari Sanggar Alang Babega. Hati akan lemah.
selanjutnya kita minta juga laporan Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan hormat kepada Bapak Supriyadi SAMSI, disilahkan. Yang pertama marilah kita yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Bapak Dr. Haji Jabrinal Arifin SH/MH/MSI dan seterusnya yang kami hormati Kepala Dinas Sosial atau yang mewakili Pak dan yang kami hormati Kepala Dinas Perempuan Anak Pemberdayaan Anak dan Perempuan dan yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan yang kami hormati Kepala Dinas Diskominfotik Provinsi Sumatera atau orang yang maliki wakili dan seterusnya yang kami hormati Kepala Museum di Jerman Pak Sekri dan seterusnya yang kami hormati Pejabat Kultural Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan seterusnya yang kami yang terhormat Ketua DPD HWDI Sumatera Barat dan Ketua DPD PPDI Kota Padang dan yang kami hormati UPTD PSPGHI Padang yang kami hormati UPTD PSP N Kuah Sakato dan yang kami hormati Ketua Porkesi Kota Sawaluto dan yang terhormat seniman budayawan Sumatera Barat yang hadir dan seterusnya yang terhormat Bapak Ibu Penitia Pelaksana Teristimewa seluruh pelaku seni tradisi masyarakat yang menghadiri kegiatan Sabah Pes serta undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya Bapak Ibu yang kami hormati Bapak Kepala Dinas dapat kami laporkan kegiatan ini namanya Festival Seni Anak Bahagia atau Sabah Fest yang dilaksanakan pada tanggal 23 ini dan pameran kita 23 sampai 29 nantinya. Asih dunia Pak dan seterusnya dan merangka membina dan mengembangkan bakat penyandang disabilitas dan anak-anak di Sumatera Barat. Selanjutnya mengapresiasi dan memotivasi pelaku seni penyandang disabilitas dan anak-anak agar selalu berproses. Bapak, gadis yang kami hormati peserta kita dari Sabah Fest atau Seni Anak Bahagia Festival dan pameran seni dan meriah yaitu dari Sanggar Seni PSBGH Harapan Ibu Padang dua Sanggar Seni PSBN Tuah Sakatu Padang serta Sanggar Seni Asika SLB Rumah Tia Sawaluto 4 YPPA Padang 5 SLBN 2 Padang 6 Rumah Man Padang 7 Kosmo Padang peserta pameran tanggal 23 sampai 29 Juni 2004 ini terdiri dari SLBN 2 Padang Sanggar Seni PSBN Kuasa Kato Padang Sanggar Rumah Kancil Padang. Tema kegiatan kita ini adalah Sabah Fest dan Sunyi Nan Meriah. Waktu dan tempat kita di tanggal 23 sampai 29 itu pameran Pak waktu untuk Sabah Fest tanggal 23 hanya hari ini dan tempat kita di galeri depan galeri. Kegiatan kita untuk Sabah Fest pada hari ini aja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan setelah ini kita
harapkan kesediaan Bapak untuk membuka acara ini secara resmi. Demikian, salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tari Indang dan Salsa, kolaborasi PSBN Tua Sakoto Padang dengan PSBGI Harapan Ibu Kota Padang. Selamat menyaksikan. Provinsi Sumatera Barat yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh UPTD PSBHI Kota Padang. Kepada Ibu Sayarni Esaus MM, disilahkan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, seterusnya Bapak Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, dan seterusnya Bapak-bapak dan Ibu para undangan yang berbahagia, dan teristimewa kepada anak-anak kami yang mengisi acara Festival Seni Anak Bahagia. Baik, puji syukur yang tak intinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Dengan rahmat dan hidayahnya itulah kita dapat melaksanakan atau mensukseskan acara Festival Seni Anak Bahagia ini. Dan selawat beriring salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Baik Bapak Ibu, dan mohon maaf kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, saya mewakili dari Kadis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang mana beliau pagi tadi sudah hadir di sini bersama kita, tapi karena acaranya bergandengan dengan yang lain, jadi beliau pamit tadi. Dan untuk itu saya mohon maaf untuk izinkan untuk mewakili beliau. Baik Bapak Ibu, kami dari UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, jadi Dinas Sosial Provinsi mengizinkan untuk mengikuti kegiatan Festival Seni Anak Berbahagia ini dari dua UPTD. Satu UPTD PSBN Tuah Sakato Padang, itu kami mempunyai klien sebanyak 50 orang atau penerima manfaat 50 orang. Itu berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan luar provinsi. Kemudian dari UPTD PSBGI Padang, itu anak-anak kita yang tampil tadi tari persembahan. Dan tari indang itu kolaborasi antara PSBG dengan PSBN. Jadi kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak Panitia yang telah mengikut sertakan kami untuk mengisi acara ini. Dan juga kami menyediakan pijat, itu ada mobil pijat kita dari PSBN Tuah Sakato Padang. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti selesai acara mungkin badannya agak pegal-pegal, silahkan kita menuju mobil pijat kita, ada di sebelah kanan kita. Kemudian juga kita mengisi acara untuk mengisi galeri, itu hasil karya dari anak-anak kita PSBN. Walaupun mereka tidak melihat seperti kita, tapi beliau mempunyai karya tersendiri yang sangat unik dan sangat bagus. Nah, untuk itu kami nanti berharap untuk bisa bapak-bapak melihat apa yang bisa dihasilkan oleh penyandang disabilitas yang netra. Mungkin nanti bapak juga, bapak ibu bertanya, beliau tidak melihat kok bisa membuat rajutan, membuat pernak-pernik. Nanti itu setelah kami tampilkan di galeri. Kemudian juga kami sampaikan, walaupun mereka penyandang disabilitas, mereka juga bisa membuat kita tersentuh dan tersenyum sesuai apa yang disampaikan tadi pembawa acara. Kagum kita. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang akan disampaikan oleh Ibu Rahma Teti selaku pengawas SLB Provinsi Sumatera Barat. Bapak dan Ibu, ini adalah ajang yang kami damba. Ini adalah event yang selama ini kami tunggu-tunggu. Di mana event yang sesama penyandang disabilitas itu sudah sering kita lakukan. Namun event yang berkolaborasi dengan teman-teman tipikal, teman-teman disabilitas, mungkin baru kali ini yang kami, kesempatan yang kami dapatkan. Jadi apresiasi kita kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, guru-guru, kemudian para peserta didik penyandang disabilitas yang hadir di sini adalah para penyandang disabilitas istimewa yang luar biasa memiliki bakat dan prestasi yang mungkin Bapak dan Ibu tidak pernah membayangkan. Ada Anggia dari SLB Negeri 2 Padang yang hasil pamerannya nanti akan ditampilkan Pak. Beliau adalah wakil Indonesia di ajang Sidesco juara 2 tingkat internasional tahun 2002. Beliau tunarungu. Nah, ya, beliau adalah penyandang tunarungu tahun 2022 kemarin Pak, juara 2 tingkat internasional untuk body painting.
ya. Kemudian lagi ada teman-teman kita dari SLB Autis YPPA, ada grup band-nya Pak, juga kiprahnya sudah menasional. Mereka tidak saling komunikasi, mereka sibuk sendiri, tetapi melalui musik mereka bisa berkomunikasi. Kemudian ada adik-adik kita dari SLB Rumatia, mana dia? SLB Rumatia jauh-jauh dari Sawalunto Pak kesini, ya. Mereka juga anak-anak hebat yang sangat luar biasa, ya. Kemudian lagi teman-teman kita dari Rumah Mans. Nah, mana teman-teman dari Rumah Mans? Nah, teman-teman Rumah Mans, kemudian teman-teman dari organisasi penyandang disabilitas, ya. Ada Adit drummer Kukis, ya, kami ini namanya Pak. Itu dia sudah warawiri Pak di TV-TV nasional. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam kita sampaikan pada junjung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Tentu syukur selalu pada Allah. Lalu kita panjatkan dan alhamdulillah kita bisa hadir semua di Taman Budaya ini. Pertama, saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili Ibu Rahma Teti, pengawas Dinas Pendidikan. Ibu Rahma Teti ini anggota saya loh di Dinas Pendidikan ketika beliau Kepala SLB berapa Bu? Dua. Nah, Kepala SLB dua. Kemudian terhormati Ibu Kepala Mama, Kepala Dinas Sosial
dalam hal ini diwakili oleh ibu dari UPTD PSGHI Sumatera Barat. Kemudian kita hormati Kepala Diskominfotik yang mewakili. Kemudian kita hormati Kepala Tamun Budaya Pak Supriyadi. Kemudian kita hormati Kepala Museum Pak Sekri Budiman. Dan kemudian rekan-rekan dari Dinas Budayaan. Kemudian kita hormati peserta yang luar biasa dari keluarga besar penyandang disabilitas, baik ada di Payakumbu, Bukit Tinggi, Sawah Lunto, dan banyak kota lain termasuk Kota Padang. Saya bangga karena tahun 2006 saya ikut mengelola SLB ini di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Jadi sudah puluhan tahun juga, ya Bu Teti ya. Jadi ini tidak asing lagi bagi saya untuk dengan teman-teman, kawan-kawan, adik-adik dan anak saya di penyandang disabilitas dan juga anak-anak PAUD. Nah, juga hanya karena juga saya mengelola PAUD dulu di Dinas Pendidikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu kita hormati seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ramai sekali, dan ini memang kita laksanakan sudah punya rencana tahun yang lalu, karena memang kita lihat tidak ada lagi tempat yang disediakan oleh stakeholder terkait lainnya. Kolaborasi antara anak-anak kita penyandang disabilitas dengan anak-anak. Jadi kalau kata Bu Rateti tadi, kalau antar disabilitas itu sudah biasa Pak, tapi kini kita ramu, kita gabung kolaborasi antar anak-anak dan juga antar penyandang disabilitas. There is a time
Lagu ini kita persembahkan untuk seluruh anak-anak yang ada di dunia. In needing our lives, it seems we need nothing at all. I used to feel I should give away my heart, and it shows that we are needing them. Then I read the headlines, and it said they're dying there. And it showed that we was heeding to stand. We are the world. We are the children. We are the ones who can pray the day. So let's start giving. There's a chance we're taking. We'll take it all our lives. It's true, we'll make a brighter day. It's you and me. Sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Anak Nasional untuk anak-anak di Indonesia. Semoga anak-anak di Indonesia bisa menjadi harapan untuk generasi penerus bangsa di masa depan. And it said deep in night, and it shows the searching we will call. We are the world. We are the children. We are the ones who can go brighter day. So let's start giving. There's a chance we're taking. We're taking lives. It's true, we'll make a brighter day. It's you and me. Not now's the time, but we won't love at all. Ooh. And it seems that life, it don't make love at all. Yeah. But it's delayed. Thank you.
Thank you.